Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali utawi iki kubab kang martelake hal. Al halu utawi hal huwa yohan iku al musyir al matubu kang menasabake al fasil kang martelake lima marang imbah kang abang kudu sama rohna nata nerinah ke ati sampe piro-piro nika utawi contohnya jadi udah gini ya awes teko sofa jadi gan roh kuban hari nunggang orang kip kira nunggang sama ison alfaro saya kira musara jen ada di kira lain wala kai kira ketemu sama ison abdul bahi roh kuban hari nunggang wa malan barang asbah kang rupani otoma dalika ing mengkono-mengkono contoh wala yakunul ora ono opo alhaluhal iku ila nakrotan angin isim nakroh wala yakunu lan ora ono apa kan iku ila ba'da tamamil kalami angin ing dalam sausia sampurna ni kalam wala yakunu lan ora ono apa sahib ga sahibul hal iku ila ma'rifatan amin isim ma'rifah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Furqan, pertanyaan yang pertama, lafadz al-mansubu. Nah, dilihat pada redaksi kitab Al-Halu wa Al-Ismu Al-Mansubu Al-Mufassiru lima imbahama minal hayati. Nah, yang akan saya tanyakan di sini tentang lafadz al-mansubu. Al-mansubu di sini termasuk kalimat fi'il, isim atau huruf? Isim. Kenapa kok isim? Ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Dimasuki al. Ciri-ciri isim ada berapa? Apa saja? Dimasuki al, dibaca tarif, dibaca j, dimasuki huruf j. Karena di sini isim, maka pertanyaan selanjutnya, di sini dibaca rofa, nasab atau jer? Kenapa kok dibaca rofa? Marfu atau lasma yang mana? Tawabi yang mana? Kenapa di sini kok ditentukan sebagai naat? Karena terbentuk dari isim sifat. Isim sifat yang mana? Isim sifat yang isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Isim yang memiliki arti sesuatu atau orang yang dikenakan pekerjaan. Karena di sini isim maf'ul, maka termasuk dalam kategori isim sifat. Isim sifat. Karena di sini isim sifat, maka patut dicurigai sebagai kecurigaan tersebut dapat dinaik tingkatkan menjadi sebuah keputusan apabila ada kesesuaian dengan mana calon man'ut dari lafadz al-mansubu. Al-ismu. Kesesuaian ada berapa, Furqan? Ada dua. Apa saja? Al-hakiki dan al-sababi. Kesesuaian di sini kesesuaian dari segi naat hakiki atau dari naat sababi? Al-hakiki. Naat hakiki sesuai dari segi apa saja? Di sini dari segi mufrad tasnya jamak antara naat al-mansub dan man'ut al-ismu di situ sama-sama apa? Sama-sama mufrad. Dari segi mudzakkar mu'annas? Dari segi nakirah ma'rifah? Dari segi i'rabnya? Karena di sini naat, maka hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab man'utnya. Man'ut dari lafaz al-mansub tadi mana, Furqan? Al-ismu. Al-ismu di situ dibaca rafa nasab atau jar? Dibaca rafa. Karena al-ismu dibaca rafa, maka al-mansubu yang menjadi naat dari al-ismu harus dibaca tanda rafanya menggunakan apa, Furqan? Kenapa menggunakan dhammah? Isim mufrad. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang sorof. Furqan tadi membaca pada lafad al-halu huwal ismu al-mansubu al-mufassiru lima imbahama minal hayati. Pada lafad al-mufassiru, di situ sigotnya apa, Furqan? Isim fa'il. Isim fa'il. Kenapa yang dipilih isim fa'il? Karena artinya menunjukkan suatu atau orang yang melakukan pekerjaan. Ya, dari fi'il madi apa? Asaruh. Coba ditasrif. Fassara yufassiru tafsiran tafsiratan tafsaran tufsaran mufassaran fahuwa mufassirun wadaka mufassarun fassirla tufassir mufassarun mufassarun. Ya, bagus, Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan terakhir, yakni murad. Coba, Furqan, murati mulai babul hal sampai terakhir.
Di sini akan menerangkan tentang bab hal. Ketahuilah, hal itu adalah isim dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang masih samar dari sembil hal. Seperti contoh, ya Azaidun Rokiban. Yang menjadi hal di sini adalah Rokiban. Karena Rokiban menjadi hal, maka Rokiban di sini menjelaskan keadaan Zaidun. Ini keadaan Zaidun sedang berkendara. Dan hal harus selalu berupa isim nakirah dan terletak setelah sempurnanya kalam. Dan Zaidun hal harus selalu isim marifah. Terima kasih kepada Furqan.